Sayang, selamat ulang tahun ya, Nak. Papa. Iya, sini sini sini. Sini, peluk cium. Nih, tiup tiup lilinnya. Ah, pintar. Sebentar sayang ya. Sebentar. Nah, sini sini. Lihat nih, sini sini. Kamu duduk sini. Papa. Lihat. Papa punya apa buat kamu? Nih, kado buat kamu ya. Makasih, Pa. Papa udah selalu ingat ulang tahun Alia. Iya. Semoga Allah selalu mengabulkan impian Papa. Apa yang Papa harapkan untuk kamu? Pa, ini kan buku yang Alia pengen. Nah, sekarang dengar ya Alia ya. Buku ini bukan cuma dongeng biasa. Di dalamnya banyak sekali yang kamu bisa contoh. Dan satu hal lagi, Papa pingin kamu selalu ingat ya pada Allah ya. Karena hanya Dia yang bisa menunjukkan jalan kebenaran pada kita. Iya, Pak. Alia akan selalu ingat apa yang Papa bilang tadi. Tapi Papa juga harus janji bakalan ngerayain ulang tahun Alia berdua kayak gini ya. Insya Allah, sayang. Papa akan terus ngerayain ulang tahun sama kamu, ya. Seneng kan sama kado Papa? Kenapa Papa tega ninggalin Alia? Alia kangen sama Papa. Harusnya Papa ada di sini sekarang. Temenin Alia. Janjinya Papa akan selalu ngerayain berdua kalau Alia ulang tahun. Saya yang akan menemani kamu, Alia. Selamat ulang tahun, Alia tersayang. Tiup lilinnya, sayang. Tiup dong lilinnya. Tiup lilinnya! Bagus sekali. Kamu dapat kue ulang tahun ini dari mana? Kamu itu kan gak punya uang. Kamu nyolong ya? Sejak papa kamu itu mati, semua harta warisannya jatuh ke tangan saya dan juga anak-anak kandung saya. Jadi, apapun yang terjadi di dalam rumah itu harus seizin saya. Dan kamu tidak punya hak apa-apa. Dan saya juga tidak rela ada satu potong pun kue ulang tahun di rumah ini untuk kamu. Kamu itu pasti habis menangis sambil memandangi foto papa kamu. Seperti sinetron aja kamu. Memangnya kalau orang mati ditangisin, terus bisa hidup lagi ya? Aduh, saya takut sekali. Nangisin papa kamu yang udah
sekolah. Ya iyalah. Ngomong-ngomong, lo pakai baju dari desainer mana? Penting ya buat lo tahu. Ferdi buat gue kali. Ferdi punya gue, enak aja. Maksud lo? Ya lo mau ada perang saudara? Eh biarin aja. Mau ada pembunuhan? Pasti kan gue yang menang kalau. Gak lo. Juga ya. Saudara tiri kamu dua-duanya tuh aneh ya. Keras-keras. Mereka emang kayak gitu, Des. Sorry deh. Al. Cowok keren tuh. Siapa sih dia? Kayaknya baru lihat deh. Dia murid baru, namanya Ferdi. Dia baru masuk sekolah ini 2 hari yang lalu. Aduh! Ya ampun, Al. Daripada kamu curi-curi pandang, mendingan kenalan aja langsung. Aku ngajak kenalan. Iya. Gak banget deh, Des. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Al? Ya, lihat aja tuh. Tadi. Nanti di pesta itu, kamu mau datang sama siapa? Sama aku kan? Sama aku aja. Kayaknya yang... yang seperti dia deh. Sorry, aku nggak sengaja. Tapi kayaknya kita searah deh. Buktinya aku ke kiri, kamu juga ke kiri. Aku ke kanan, kamu juga ke kanan. Enak aja. Yang ngikutin aku tuh kamu, bukan aku ngikutin kamu, tahu? Oke. Sekarang kamu mau kemana? Emang ada apa nanya-nanya segala? Aku pengen ngajak kamu makan nanti abis pulang sekolah. Lo harus diet lagi. Lihat ngapain Ferdi ngobrol sama Alia? Enak deh gue ngeliat gayanya. Sorry, aku gak bisa. Makasih deh. Kenapa? Kamu gak suka sama aku? Bukan, tapi abis pulang sekolah aku mesti cepat-cepat kerja. Kerja? Kerja apa? Ntar bakal gua aduin ke nyokap. Jadi kamu kerja di sini? Iya. Mau pesan apa? Saya pesan cappuccino aja deh. Ya udah, kamu duduk situ aja ya. Nama kamu Alia kan? Iya. Aku Ferdi. Kamu ikutan acara pesta putri sekolah nggak? Aku nggak ikut. Loh kenapa? Percuma, gak bakal menang juga. Siapa bilang? Justru tuh kamu cocok banget jadi putri sekolah kita. Ikutan ya, aku mau jadi pendamping kamu. Kamu
serius. Al! Nanti aku jemput kamu ya. Jaga sikap malah genit-genitan sama laki-laki lain, ha? Gak usah pura-pura bego lo. Ferdi itu gak mungkin ngajakin lo pergi ke prom night kalau lo gak kegatelan sama dia. Alia, harusnya kamu itu bisa dong jaga harga diri. Kenapa, ha? Mau jadi perempuan murahan ya? Iya? Tapi, Ma, bukan saya yang ngajak dia, Ma. Tapi dia yang ngajak saya. Alia, udah deh. Nggak usah nyari-nyari alasan. Harusnya kamu itu ngaca, tahu nggak? Kamu sadar nggak sih? Muka kamu itu standar. Kelasnya, kelas pembantu. Jadi, kamu itu jangan berharap bersaing sama Cynthia dan juga Bella. Sadar dong. Aduh. Ma, tolong percaya sama saya, Ma. Saya nggak seperti yang Mama tuduh. Eh, denger ya. Kamu itu gembel, jadi nggak punya buat protes. Masih? Aduh. Ayo. Ma, ampun. Pelajaran dimulai. Cabut. Aduh. Mampus. Oh, diam aja, kurang diam aja. Nutakin aja sekalian, Ma. Iya, Ma, abisin aja udah rambutnya. Tahap dulu, sayang. Tuh, ngaca lo. Lihat, buka mata kamu, lihat. Lihat deh, kamu kan lebih cantik, ya. Oh, cantik banget sih. Aduh, tuh lihat tuh, aduh. Aduh, ya, siat banget sih lo. Gak apa-apa kok, tapi cantik. Des, kenapa kamu mesti malu, Al? Kamu nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Ferdi udah ngajak kamu untuk jalan berdua. Jadi kamu mesti datang ya, Al. Masalah rambut bisa diatasin. Aku janji akan buat kamu jadi keren dan cantik banget. Kamu ikut aku ya? Bingung banget. Kalian berdua lihat Alia nggak? Alia? Oh, enggak tuh, belum lihat hari ini. Tapi gue juga penasaran sih pengen lihat Alia hari ini. Kemana ya dia? Kenapa sih, Fer? Kok kayaknya penting banget? Enggak sih. Gue cuma pengen mastiin aja. Soalnya ntar malam gue pergi sama dia ke pesta itu. Lah, aku juga dia nggak tahu. Fer, lo mau perginya sama Alia? Oh, bagus-bagus. Kalian emang pasangan yang serasi. Apaan sih lo? Kok lo yakin banget kalau si Alia gak bakal datang? Aduh, kakakku sayang, aku tuh justru pinginnya Alia tuh datang ke pesta itu. Karena aku punya rencana yang jauh lebih menarik. Alia! Kok dia bisa, rambutnya bisa keren gitu sih? Ayo lo ikut gue. Mau kemana? Kita tuh harus pura-pura nyesel di depan dia. Nah, Alia,
kita mau minta maaf soal semalam. Kita emang agak keterlaluan. Dan tolong maafin nyokap juga ya. Kan lo tahu kalau nyokap itu darah tinggi. Jadi dia kadang suka lepas kontrol gitu deh kalau lagi emosi. Gue juga minta maaf ya, Al. Gue nyesel banget loh yang kemarin itu. Iya, aku maafin kalian berdua. Makasih ya, Al ya. Makasih banget. Iya, Al. Lo tuh baik banget deh. Kamu potong rambut? Iya, Fer. Penampilan baru. Bagus kan? Jadi ntar malam aku jemput di rumah kamu ya? Nggak usah. Kamu nggak usah jemput aku. Nanti kita ketemu di sana aja ya. Loh, kenapa? Nanti aku pulang dari restoran aja ya. Seharusnya kamu datang sama Alia ya? Mana dia? Gue juga bingung. Harusnya dia udah datang. Gue tahu, pasti Alia itu gak berani datang karena takut kepergok sama nyokap gue gitu. Oh iya. Sekarang gini aja deh, lo mendingan telepon Alia terus lo bilang sama dia kalau nyokap gue itu lagi pergi ke salon. Nyokap biasanya kalau ke salon itu bisa sampai 4 jaman gitu deh. Masih di restoran, Fer. Aku nggak tahu deh bisa ikut apa enggak. Aku takut kepergok sama ibu tiriku. Tadi Cynthia bilang kalau nyokapnya lagi ke salon. Jadi kamu masih ada waktu untuk sini. Oh ya? Kamu serius, Fer? Yaudah deh, aku siap-siap ya. Sebelum mama pulang, aku udah kembali ke sini. Alia, Alia, oh, wow, kamu cantik sekali, Al. Makasih, Jeko. Iya, sumpah, kamu cantik sekali. Oh, ini Alia. Alia? Kamu... Aku senang banget bisa datang sini. Untuk kamu telepon, makasih ya. Bukan aku, saudara tiri kamu yang menyuruh aku untuk menelpon kamu. Banyak ya, tapi tolong jaga rahasia ini dari mama kalian. Oh, tenang aja lagi, Al. Kita kan saudara, ya kan? Mm-mm. Oh, kamu dipanggil. Thank you.
ini pasti gara-gara kalian. Kalian kok tega sama saudara kalian sendiri sih? Hah? Aku gak nyangka kalau aku jadi bagian dari rencana jahat kalian. Aduh, udah deh ya. Feriku sayang, denger ya. Sekarang mendingan lo gak usah banyak bacot. Lo langsung aja samperin cewek gembel lo itu, oke? Okay? Oh, gampar ya? Ini aja nih. Kita berhasil. Aku curiga sama kebaikan mereka. Kalau mereka tuh cuma pengen ngerjain aku aja. Kamu tenang aja ya. Pokoknya saya itu milihin calon istri buat kamu cihuy banget. Alia, tunggu. Aduh. Sini deh, Mama mau kenalin kamu sama calon suami kami. Cepetan. Mas Jonggi. Hai Alia. Ganteng kan Jonggi kan? Lihat deh, Mas Jonggi itu kan sangat ganteng. Coba kamu lihat jenggotnya, duduk, matanya, juga rambutnya, kenceng terus. Ayo, duduk sini. Kita ngobrol berdua. Kita kan harus saling kenal ya Tante ya. Sekarang duduk. Ayo. Maaf ya, maklum namanya perempuan suka malu-malu. Mas Jonggi, sekarang kalian ngobrol-ngobrol dulu ya berduaan. Yang romantis sekali ya. Oh ya Mas Jonggi, jangan lupa secepatnya kamu harus segera menikahkan Alia. Karena saya udah enak, udah gak tahan ngelihat mukanya dia di dalam rumah ini terus. Muntah tau gak? Thank you, Tante. Don't worry. Ayo, ngobrol. Yang besar. Terima kasih, Tante. Alia, kamu seksi banget. Bibir kamu. Alia, I love you. Iya, Pak Fadil. Alia. Alia, buka dong pintunya. Izinkanlah aku untuk memberikan hadiah spesial buat kamu, Alia. Alia, kamu jangan kurang ajar ya. Buka, jangan kurang ajar, Alia. Buka pintunya. Alia. Jangan bikin malu ya kamu. Ayo dong, terima sayang. Masa sih kamu kecewain aku? Ambil! Kamu cantik, Alia. Alia! Kurang ajar, Alia! Jonggi! Tenang aja ya. Pokoknya biar Tante yang atur semuanya, Jonggi tinggal terima beres. Ya? Terima kasih, Tante. Nggak masalah. Iya. Yuk. I love you. Sekarang aku nggak tahu mesti gimana lagi, Fer. Yes. Aku juga nggak tahu mesti ngelakuin apa. Al, aku minta maaf, Al. Aku nyesel banget udah maksa kamu untuk datang ke pesta itu. Fer, ini semua tuh udah takdirnya aku. Jadi nggak ada yang perlu disesalin lagi. Sekarang malah ada yang lebih buruk lagi. Ibu tiriku memaksa aku untuk menikahkan laki-laki pilihannya. Al,
kamu harus kabur dari rumah itu. Aku akan bantu kamu. Iya, Al. Kamu bisa tinggal di rumah aku. Iya. Malam ini juga kamu tinggalkan rumah itu. Kita tunggu kamu di depan rumah ya. Ya udah deh, kalian cepat pergi sekarang ya. Hati-hati ya. Udah. Alia mana? Di dalam, Bu. Yuk. Alia? Alia. Besok pernikahan kamu harus tetap dilaksanakan. Kamu harus bersiap-siap. Dan saya nggak mau kamu ngelawan. Oke? Kayaknya bentar lagi ada yang bulan madu nih. Pasangan yang selamat menikah dan selamat menempuh hidup baru, Aliaku. Tapi Tante. Apa? Hah? Apa? Tapi Tante nggak boleh memaksa Alia untuk menikahi laki-laki yang nggak dia cintai. Diam kamu! Duduk! Astagfirullahaladzim, aku udah nggak punya kesempatan lagi untuk kabur dari sini. Sekarang kalian berdua keluar dari rumah saya. Atau saya panggil polisi. Keluar sekarang! Mau macam-macam lagi sama saya? Ingat, kalau sekali lagi kamu cuma-cuma kabur dari rumah ini, Mama akan hukum kamu yang lebih berat lagi. Ngerti gak? Sekarang masuk kamar, masuk kamar. Ini, karena kamu sudah berani ngelanggar aturan saya lagi, kamu saya buru supaya kamu gak bisa kemana-mana. Kurang ajar memang. Biar tahu rasa kamu ya. Ya Allah, berilah aku jalan keluar. Aku gak mau nikah sama laki-laki itu, gak mau. Kamu harus ingat apa kata ayah kamu. Ingatlah Alia. Ingat. Ingatlah Alia. Ingat. Di dalamnya banyak sekali yang kamu bisa contoh. Thank you.
sana. Buruan dong, buruan panggil mama dong. Aduh, kenapa sih? Ah. Buruan panggil mama, mobil, mobil. Kenapa sih? Aduh. Jongki. Hah? Jongki, udah dong. Jangan kebanyakan minum begitu. Kamu tuh harus mempersiapkan diri kamu untuk pernikahan kamu dengan Alia. Mama. Udah deh. Ah. Jangan khawatir, Tante. Apa sih? Ayo, Ma. Itu dipanggil sama Bella. Ada apa sih? Nggak tahu, ayo. Aduh. Ma, kakek pun. Aduh. Tante. Mama. Ma. Ma. Ma, ada apa sih kamu ini? Kayak apa? Mobil kita di jerek. Di jerek? Nggak, nggak. Ini nggak aja, nggak jerek-jerek. Terus. 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 Ayo, Ma. Apa, apa, apa? Mobil saya mau dibawa kemana? Aduh. Kami cuma ditugaskan untuk membawa mobil ini, Bu. Iya, tapi kenapa? Karena saya nggak butuh mobil sebanyak itu, Ma. Kamu udah mulai kurang ajar ya, Alia? Sejak kapan kamu berani ngambil keputusan tanpa nanya sama saya dulu, ha? Sejak kapan? Itu hak saya, Ma. Jangan lupa, semua mobil itu milik saya. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya adalah pengacara almarhum Pak Rizwan. Apakah Ibu pernah melihat surat ini sebelumnya? Surat? Surat apa? Saya nggak pernah. Surat ini adalah surat wasiat dari almarhum Pak Rizwan. Dan di sini jelas dikatakan, kalau semua hartanya adalah milik Alia. Rumah ini, harta benda di dalamnya, uang dan restoran, semuanya adalah milik Alia. Gak bisa, Pak. Gak bisa, gak bisa, gak bisa, Pak. Gak bisa. Tentu saja bisa dan sah. Karena surat ini pernah Ibu tanda tangani sebagai saksi. Apa Ibu lupa? Gak mungkin. Mama, Mama. Alia, waresnya, Mama. Aduh. Pak, mobilnya bawa saya. Makasih, Pak. Aduh. Iya. Kamu tenang saja. Serahkan semuanya pada saya. Saya akan mengurusnya. Baik, Pak. Selamat siang. Siang. Gini lagi, capek tau nggak? Badan mama pegel-pegel semua. Kesianin mama ya, Alia. Tolong, Al. Mama kan udah tua. Tenaga mama kan juga udah berkurang. Masa baru kerja dikit aja, tiba-tiba pegel-pegel, Al. Aduh. Tenang aja, Ma. Lama-lama juga terbiasa kok, ya? Al, Alia. Dasar. Aduh. Kamu tuh jalan hati-hati dong. Kamu tuh gak tahu. Mama tuh udah capek banget, tahu gak? Aku juga tangannya udah pegel-pegel, mani udah kram-kram. Mama tuh lebih capek lagi dari tadi disuruh kerja terus. Kita tuh udah bener-bener kayak pembantu, tahu gak? Shh, tolong jangan ribut ya. Gak enak didengar tamu. Oh. Udah deh sayang, kita kerja aja deh. Yuk. Bete. Mama! Apa sih, Mama? Udah suara kayak petasan. Capek nih, udah tadi suruh
nyuci piring, nyuci gelas, apa segala macem. Emang kamu pikir mama nih gak capek deh tadi, ha? Dari tadi suruh kerja terus, sampai gak ada waktu buat kesalahan aja juga. Kalau mau kesalahan gak ada duit ya, tau gak? Sekarang kan kita udah gak punya duit, udah miskin. Tuh gara-gara si Alia tuh memang gak tahu diri, udah digedein dari masih kecil, dikasih makan, di sekolahin. Sekarang kita disiksa-siksa. Lagian sih mama cari-cari masalah sama Alia. Sekarang kita jadi kayak gini deh. Enak aja. Siapa yang cari masalah sama dia? Memang dianya aja kagak tahu diri. Kagak tahu terima kasih jadi anak. Udah deh ya, jangan bawa. Sekarang kerjain semuanya. Mama, sekarang mama aja deh yang nyuci piringnya. Nyuci piringnya lah. Hai. Al, aku senang banget kamu bisa selamat dari laki-laki brengsek itu. Tapi kamu cepat sembuh kan sama dia? Iya sih. Bareng teman-teman kayak kalian, aku yakin pasti nggak akan ada terjadi sesuatu yang buruk terhadap aku. Oh ya, terus rencana kamu apa, Al? Aku bakal mewujudkan impian almarhum papa. Aku akan belajar lebih giat, aku akan kuliah, dan aku akan bangun istana aku sendiri. Karena hidup aku baru aja mulai. Ya Allah, terima kasih atas segala ujian yang telah kau berikan padaku. Sehingga aku percaya bahwa kebaikan itu pasti akan menang. Dan kebatilan pasti akan musnah. Juga terima kasih untuk bidadariku, teman misteriusku. Nah, sekarang aku bawa es krim untuk kalian.